Iya. Minum dulu. Istirahat dulu ya, Pak. Iya. Duduk sini. Ini ada bendera-bendera rame biasa. Aduh. Aduh. Saya yang baru ngikutin aja dari sana. Gak seberapa udah capek, Pak. Pak, selamat apa lagi ya? Berapa meter ya? Kalau mungkin hawanya adem, gak masalah. Ah, gak masalah itu. Panas kayak gini. Ya, kalau panas ya haus. Terus puasa, kalau puasa juga masih... Puasa kadang-kadang puasa itu sedap, Mbak. Gak kuat kalau panas itu. Ya. Jujur. Ini memang udah coba aja seperti itu ya. Iya, Pak, saya mau nanya nih cerita-cerita. Apa namanya? Kan 13 tahun di Diponegoro. Iya. Itu setahun di pantai, setahun di sini. Punya pengalaman nggak? Pengalaman yang... apa, yang sampai sekarang nggak bisa dilupakan? Oh, berkaitan itu dengan profesi Pak Slamet ini. Pengalamannya apa? Apa pernah ketemu orang yang tiba-tiba ngasih duit? Oh, iya. Pernah? Iya, pernah. Di mana itu? Ya, di jalan mana aja tuh kadang ada yang ngasih. Oh, ada ya, tiba-tiba ngasih duit. Nah. Gimana rasanya Pak kalau tiba-tiba dikasih uang? Ya, saya kasih ya, saya mau. Terima kasih sama ibu atau bapak yang ngasih saya. Pak, empat putra. Iya. Putra putri. Berapa putranya, berapa putri? Empat itu yang cewek berapa, yang cowok berapa? Anak pertama putri. Dua putra. Ketiga putra. Keempatnya putri lagi. Oh, dua putri, dua iya. Putra ya. Dari dua putra, dua putri ini, harapannya apa sih, Pak? Ke anak-anak yang masih sekolah mungkin. Mereka harus sekolah setinggi mungkin, jangan seperti bapaknya atau gimana? Nah, tapi anak saya itu kan yang pertama sekolahnya nggak sampai SD itu, Mbak. Yang pertama. Kerjanya yang apa? Kerjanya ya ini, guru. Oh, guru. Nah. Yang kedua? Yang kedua cuman SD. Cuman SD. Saya suruh nerusin SMP nggak mau. Kenapa, Pak? Alasannya? Enggak tahu itu. Bapaknya kan dorong-dorong SMP, sekolah menek. Saya gituin, enggak mau. Terus sekarang kerja? Sekarang kerja. Di mana? Ya di ini, Panjang Wetan. Oh, yang ketiga? Yang ketiga tadi saya suruh ikut. Kadang... Ikut ini? Iya, ikut nyapu. Badan, mau? Mau, Mbak. Masih sekolah? Nah, itu lulusan SD juga. Oh, lulusan. Itu ya juga enggak mau saya suruh nerusin SMP. Terus yang bontot ini, si Okta? Ya, si Okta masih sekolah. Sekolah. Kelas SD. Harapannya semoga Okta ya, bisa punya cita-cita yang cita-cita bagus ya. Ya. Ada cita-cita nggak kalau ditanyain Okta cita-citanya ada, apa? Ya, ada. Kadang dia bilang sendiri, Pak, aku cita-citanya harap jadi ustaz ya. Wah, bagus. Ya, nah, gituin. Amin ya. Tapi ingat, sekolahnya yang pinter. Ya, gituin, Mbak. Kalau ibu kerjanya apa, Pak? Jualan sarapan. Jualan sarapan. Iya. Tiap pagi. Ya udah deh, Pak. Di usia Bapak yang ke-53 tahun, walaupun profesinya kayaknya sepele ya. Sepele ya. Ya, jualan. Cuman ini sangat penting sekali. Iya. Karena kalau kita melihat keindahan, kebersihan kawasan di mana Bapak dikasih tanggung jawab, iya. Mungkin ini Jetayu. Ini semuanya ada di pundak Bapak seperti iya. Itu. Terus kita juga berdoa mudah-mudahan putri Bapak Okta ya. Bisa tercapai cita-citanya. Amin. Itu, Pak. Amin. Ini habis ini mau ke sana ke depan itu BRI. Pak Slamet, ini kebetulan untuk program di Senyum Pejuang ini. Iya. Kita juga dikasih amanat. Iya. Kasih susah. Ini ada amanat dari donatur kita, Pak, dari Atansa Usana dan Kos Pinjasa. Mungkin jumlahnya nggak seberapa, tapi nanti mungkin bisa untuk Pak Slamet beli minuman, makanan, atau apa. Seperti itu, Pak, ya. Semoga bisa berguna. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Atansa Usana maupun
jasa yeah. Kepada apa ini? Latansa Usanas. Yeah. Pak Slamet, terima kasih. Bilangnya gimana? Iya, yeah, yang satu pos pinjasa. Iya, yang satu dari pos pinjasa pun Pak Slamet mengajukan terima kasih pula. Iya. Yeah. Ya sekali lagi terima kasih ya Pak Slamet ya. Ya sama-sama Pak. Beraktivitas, mohon maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa. Ya, pemirsa obrolan menarik kita dengan Pak Slamet, salah satu petugas kebersihan jalan ya. Penyapu jalan. Ini banyak sekali yang bisa kita petik dari obrolan kita dengan beliau. Dan kita berharap semoga anak-anak beliau bisa lebih lagi berhasil gitu ya Pak ya. Amin. Terlebih anak bontot ya. Iya, anak bontot bisa mencapai cita-citanya dan tidak mengecewakan kedua orang tua seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Slamet. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita obrolin tadi bisa bermanfaat untuk saya, untuk pemirsa di rumah dan pastinya untuk Pak Slamet seperti itu ya. Amin. Ya, dan terima kasih pemirsa, kita ketemu lagi di Senyum Pejuang dengan narasumber yang berbeda. Saya Ahmad dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Saat ini upah yang diterimanya sebesar Rp1.200.000. Tanggung jawabnya juga masih panjang untuk mewujudkan cita-cita putra bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Baginya, memerdekakan keluarga dan orang-orang tercinta menjadi makna terbesar untuk mengisi kejayaan dan kemerdekaan negeri ini.